Hai semua, berjumpa lagi kita dan kali ini Cik Nom nak share satu menu special orang Negeri Sembilan iaitu ayam masak lemak cili api. Resepi ni mudah saja tanpa gunakan sebarang jenis bawang pun tapi rasanya sangat sedap. Mula-mula kita ambil cili api dalam anggaran 15 biji dan buang tangkainya. Kalau nak lebih pedas, boleh lebihkan lagi cili api. Resepi ni anggaran untuk setengah ekor ayam ya. Kisar bersama 2 inci kunyit hidup. Wajib pakai kunyit hidup sebab kalau pakai kunyit serbuk, rasanya akan jadi plain dan kurang beraroma. Kisar kasar sahaja, jangan terlalu halus. Resepi ni Cik Nom dapat dari seorang follower lama dulu dan pada masa tu baru Cik Nom tahu yang masak lemak ni sangat sedap tanpa perlu guna bawang pun. Masukkan ketulan ayam dan masak dalam kuali tanpa minyak untuk kecutkan dan keluarkan air ayam supaya tak hanyir nanti. Masukkan pula bahan kisar tadi dan terus masak sampai ayam sedikit kecut. Sepatutnya masak sekali bersama serai yang diketuk, tapi Cik Nom tertinggal untuk letakkan di sini. Anda boleh tambahkan serai nanti ya. Keluarkan ayam dan masukkan pula santan cair dalam anggaran 1 mangkuk. Kalau pakai santan kotak, masukkan dulu sedikit air. Tapi kalau nak rasa lebih asli dan sedap, gunakanlah santan segar. Masukkan juga daun kunyit yang dicarikkan bersama 1 batang serai yang diketuk. Kalau dah masukkan serai waktu kecutkan ayam tadi, tak perlu lagi masukkan pada step ni. Kalau tak nak keluarkan ayam pun tak apa, masukkan santan cair terus dalam kuali. Tapi orang yang ajar Cik Nom tunjukkan cara masak ayam dan kuah santan berasingan macam ni, kemudian baru digabungkan keduanya. Mungkin ada sebab tertentu cara masaknya sebegini. Selain dari ayam, boleh juga kalau kita nak gantikan dengan daging salai untuk resepi masak lemak cili api ni. Okey, setelah kuah mendidih, masukkan pula santan pekat, asam gelugur dan garam secukup rasa. Masak atas api yang perlahan dan kacau dengan kerap supaya santan tak berketul dan juga tidak pecah minyak. Kalau dah pecah minyak, nanti tak cantik pula kuah masak lemak kita. Hidangan ini sangat menyelerakan jika kita hidang bersama nasi putih, ikan masin, ulam-ulaman dan sambal belacan. Okey, sekian resepi masak lemak cili api ayam dari Cik Nom. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika mempunyai sebarang pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi di resepi akan datang.